Dan bab yang kelima pada menyatakan ihwal kuburan, menyatakan malaikat yang masuk ia akan kubur dahulu daripada mungkar wa nakir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tembik siaran Allah Ta'ala sak pemurah ilik dunia sak asik ilik akhirat. Jarin ilik dalam bab sak kelima niki teriwayatan bahwa ihwal kubur ia dait ipat yang belu sami demituah meninggal dunia. Napi yat alami atau berambi yat alami ilik dalam kubur demituah sebuah hamba disida Allah Ta'ala sekadar tetama ilik dalam yang lahat. Jarin ia teriwayatan ilik dalam bab sak kelima niki. Cerita daripada Abdullah bin Salam masuk atas mayit itu malaikat dahulu daripada bahwa masuk oleh mungkar wa nakir. Jarin ilik dalam bab niki teriwayatan bahwa cerita ataupun riwayat dari pada Abdullah bin Salam bahwa malaikat setetutul si Allah Subhanahu wa taala seniman malaikat mungkar dan nakir niki arak sopok malaikat ya tetutul seniman datang malaikat mungkar dan nakir musai aran ataupun pasangan malaikat seniman terutus malaikat mungkar dan nakir niki yang berkilat-kilat cahaya mukanya seperti matahari bermula namanya Ruman Masula ia atas mayit itu. Oh. Lanjut riwayat jarin ruan ragen malaikat sate utus si Allah Subhanahu wa taala seniman malaikat mukar dan nakir niki berkilat-kilat cahaya muka muan malaikat niki dari din bina barak napiaran tenang tandur barak tenang jelu ya entan napiaran tanduran langit satu utus si Allah Subhanahu wa taala seniman malaikat mungkar dan nakir muaran pasangan malaikat satu utus si Allah taala seniman mungkar dan nakir niki adalah malaikat ruman ya pasangan malaikat sabaru niki mudemin sekedar tamu lek dalam kubur niki muterus mun melinggih ataupun tokol elek deket sisi ataupun ulun mayit sa'elek dalam kubur dan suratkan olehmu akan barang yang engkau amalkan daripada segala kebajikan. Riwayat seniman sebuah hamba disida Allah Ta'ala terketua nisi malaikat mungkar dan nakir mu pertama niki ya kancan berurusan hamba disida Allah Ta'ala sak baru niki adalah malaikat ruman jarin basen malaikat ruman panjak Allah Ta'ala ya hamba disida Allah Ta'ala basen malaikat ruman coba nani tulis lapu amal-amal solah wam gawe sewaktum irup ilik bau dunia ya basen malaikat ruman ipak hamba disida Allah Ta'ala dan sekalian akan kejahatan Malik lanjut basen malaikat ruman dendem tulis pegawai yang solah doang ia hamban disida Allah Ta'ala lantung pegawai lengem pegawai jahat pun masih tulis nani ia basen malaikat ruman tiba hamban disida Allah Ta'ala ilik dalam kubur dan maka berkata mayit itu baginya dengan apa suatu suratkan di mana lah kolamku. Mun berjawab mayat ilik dalam kubur malaikat ruman unim berjawab mayat sak baru niki memsuruh dah tulis selapu pegawaian lengek pegawaian solah mu apa ya jari atom nah ya unim mayat niki berjawab tipa malaikat ruman mbe ya jari atom ke malaikat ruman sekedam suruh nulis doa mu apa ya jari atom ya unin berjawab mayat ilik dalam kubur dan di manalah bekas dawatku dan di manalah bekas dawatku jawab
sebab mayat elek dalam kubur sabaru malaikat ruman pertama nani dimim suruk tulis selabu amal solat amal lengit dinar atom mukmalit apa ya jari masih ya unim berjawab mayat elek dalam kubur tipak malaikat ruman. Dan kemudian maka berkata ia baginya air liur engkau adalah dawat engkau. Terjawab isi malaikat ruman hamba desida Allah Ta'ala nani lamu miatulis selabu amal solat amal lengik seno sewaktu gawe elik bawah dunia iaitu ya jadi polpen iaitu tejuk ya jadi polpen mu terus ya jari mansim ni ke adalah ai elor ya jari mansim basen malaikat ruman dipahamkan disida Allah Ta'ala elik dalam kubur. Dan kolam engkau itu adalah anak jari engkau. Lanjut malik riwayat elik dalam riwayat niki basen malaikat teruman hamba disida Allah Ta'ala lamum ya tulis selabu amal solat amal lengik sewaktum sehat wilid bangun dunia senu nani yaitu polpen dia adalah tejuk ya ya jadi polpen terus mansim ya ai elor ya ya jadi mansim ya unin tetegasan malik isi malaikat teruman. Dan kemudian maka berkata mayit itu atas apa suatu yang aku suratkan dan tiada bagiku akan sohifah. Lanjut kunin berjawab mayat sak baru elik dalam kubur malaikat ruman munani memsuruk tulis selapu amal solat amal lengik wah arak buku wah arak nabi arak wah arak polpen dait masih mu apa ya jadi buku ya unin berjawab mayat elik dalam kubur tipak malaikat ruman. Dan kemudian bersabdalah Nabi alaihi salam jari lanjut riwayat elik dalam riwayat niki arak basan dicerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka dipotongkan daripada kapannya itu akan satu kerat. Jarin arak basan desida Nabi apabila sebuah hamba desida Allah Ta'ala niki terperintah ya tulis selapu amal lengik amal solat ilik dalam kubur isi malaikat rumah dimin di arak buku terus terobekan. Napi aran kapan niki atau bokos niki ya ya jari bukur maka memberi ia akan dia maka berkata malaikat itu inilah sahifat demen diarak bukun sebuah hamba disida Allah Ta'ala sabaru maka terobekan kapan atau bokos niki iya tetapin iya ya jadi bukun maka surat olehmu maka menyerlakan ia barang yang beramal ia di dalam dunia daripada kebajikan riwayat basan malaikat ruman hamba disida Allah Ta'ala nani ni bokos mi yak jari buku mutulis selaku amal solah sawum gawe sewaktum irup ilik bawun dunia ya basan malaikat ruman tiba hamba disida Allah Ta'ala seara ilik dalam kubur. Dan maka apabila sampai ia akan kejahatan maka malu ia daripada malaikat ruman amban desida Allah Ta'ala sabaru elik dalam kubur terus mentulis selaku amal-amal solah amal sodako amal berjamaah amal istighfar selaku tertulis lagu apabila sampai elik kejahatan terus menteduk dan milik tulis sesuratan isi amban desida Allah Ta'ala sabaru elik dalam kubur.
Maka berkata ia baginya, hai orang yang berdosa, karena apa engkau tiada malu daripada orang yang menjadikan akan dikau? Datang subuh kejahatan amben disida Allah Ta'ala sabaru terperintahan ya tulis selapu amal solah tatkala niat sampai amal lengik dosa bandan din bani tulis mu'lila lalu juk malaikat jarin arak basan malaikat amben disida Allah Ta'ala dengan sabar dosa ya gemik gawim lila nani ya unin napiran ya basan malaikat teruman tipa amben disida Allah Ta'ala. Dan kemudian maka mengangkatlah oleh malaikat itu akan tongkatnya dan memukul ia akan di disida Allah Ta'ala sabarun din mele tulis ruan kejahatan dosa bandar menjawab sewaktu iru pelik bawun dunia muterus lila lalun lila lalun ia pun berbahasa malaikat ruman hamba disida Allah Ta'ala dinarak kena miak lila nani sepantas miak lila iaitu elik dengan sakita miyaju Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Subhanahu Ta'ala bim rezeki bim kesehatan mukemik gen nani tu mak lila ia bahasa malaikat ruman tiba hamba disida Allah Ta'ala. Dari dan mele tulis selapu amal lengen muterus muntadamakan tunjang malaikat ruman muterus ye isin telader hamban disida Allah Ta'ala sabaruk ni ke sengan kembik dan mele tulis amal-amal lengen sewaktu iru pilih bawah dunia. Dan maka berkata oleh hamba itu angkatkan olehmu daripada aku akan pukul ini hingga aku suratkan akan dia. Kuih bakarah hamban disida Allah Ta'ala sabaru teladar disi malaikat ruman malaikat ruman ulin hamban disida Allah Ta'ala sabaru angkata gamak tunjang ni malaikat ruman sakit lalu maktulis semayah selapu amal lengik senuk ya unin menjawab mayit ilik dalam kubur. Kemudian maka menyuratlah di dalamnya akan sekalian kebajikan sekalian kejahatan. Lanjut riwayat demin sekedan tenapiaran tetangkatan tunjang malaikat rumah sin teladar baru maka hamban disida Allah Ta'ala ni kementulis mbe jaruan amal soleh mbe amal lengik dosa badan masih bih sentulis si hamban disida Allah Ta'ala dari denarak madik tak lengik barak-barak keningu masih denarak madik barak manik Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah faman artin manik Allah Ta'ala sabaru saya juga sawagawe kelengean ataupun kebagusan walaupun sebesar biji sawi atau zarah yang dait doang di dalam kubur niki siapun kubur niki terkena awal kehidupan akhirat akhir kehidupan dunia lama tuah meninggal dunia niki ya bapak ibu wangkah narak dunia kah tu beramal siapun basen Sayyidina Ali innal laila wan nahara ya'mal lafika fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang niki waktu niki Bapak Ibu berputar terus bahasa Sayyidina Ali maka fa'mal fihima beramallah tersurut beramal niki ya pun diri berleha-leha iru pilih dunia niki jangan makin rentan dengan meninggal dunia din bajang din kanak din tuak masih meninggal dunia niki makin jangan ya ampun bahasa Nabi salah satu tanda niat kiamat adalah
luik dengan mati becak. Niki tanda kiamat niki Bapak Ibu. Ya ampun dengan mati bekat baca mati niki lagu niki tanda kodek niki. Namun tanda balik jadi man-man niki. Niki sekedar tanda kodek. Oleh karena itu jalan terbaik yang berusami adalah minta petajah si baginda Nabi ya turut ngaji jak tandengan milu ngaji zikir tandengan milu zikir berjamaah tandengan milu berjamaah maka hadir dengan lima jenis taklim milu hadir niki paling solah niki ya tak irup mangke nili akhir zaman niki. Kemudian menyuruh ia akan dia bahwa menggulung ia akan dia dan menerikan ia akan dia. Riwayat di selesai tulis pegawai amal solat amal lengit si hamba di sida Allah Ta'ala saat baru elik dalam kubur mukta perintahan ya gulung sesuratan sawan tulis niki baru lanjut riwayat di selesai nak tersuruh gulung muturus malik tersuruh mandrin atau stempel sesuratan niki sengan lamun wah sesuratan niki tertulis ini dalam kubur meja amal lengit amal solat tersuruh doang tulisan dimin selesai tulis muterus tersurung gulung muterus malik stempel malik mulai mas buka niki jeluk kiamat niki amalan sak baru nah, makin kelanjutan riwayat niki makin niat penjelasan ataupun niat terbaca niki dan berkata ia dengan apa suatu yang aku mantrikan akan dia dan dia ada di sertaku akan khotam unin mayat berjawab tipa malaikat ruman malaikat ruman memperintah hak memsuruh ia gegolong-golong sesurata muternya stempel mu apa ya jadi stempel ya unin mayat tipa malaikat ruman dan maka berkata ia menterikan olehmu akan dia dengan kuat malaikat ruman ya hamba disidak Allah Ta'ala munani simia stempel sesuratam adalah kungkum ya si stempelan ya bahasa malaikat ruman tiba hamba disidak Allah Ta'ala dan kemudian makan diberikan ia akan dia dengan kukunya lanjut riwayat diminta perintahan si malaikat ruman hamba disidak Allah Ta'ala sabaru ia cetek ataupun stempel sesuratan maka menapiara menstempel ataupun cetek sesuratan niki si kungkuan ia si stempel terus sesuratan sabaru nike dan digantungkan ia pada batang lehernya sampai kepada hari kiamat si golong sesuratan si amban di sini Allah Ta'ala sabaru muterus menstempel muterus mentegantungan ini belum sampai jeluk kiamat sesuratan sabaru nike dari amalan-amalan niki Bapak Ibu menggawa ini bawah dunia baik sholah maupun langit niki waktu stempel bergolong stempel muterus ini tuas stempel niki tersuruh tegantungan ini belum niki sampai jeluk kiamat niki gantung niki ini belum mulai makna terbalik terbuka ini jeluk kiamat niki ini hadapan selapu manuk ya tetap baca sesuratan di kilema dan kemudian berfirmanlah Allah Ta'ala jarin ar-Rahmanik Allah Ta'ala ini dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim wa
najim akan dia akan suratan amalnya pada tengkuknya. Artin manik Allah Ta'ala sak terbaca baru sesungguhnya bermula tiap-tiap manusia senuh lemak selapu amal sesuratan sawan lipat wan stempel yang gantungan ilik belon ilik kenakok ya manik Allah Ta'ala. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat akan kita penyawa yang berjumpa ia padahal dalam terbuk. Allah Ta'ala sabaru amal di sida Allah Ta'ala lemak jeluk kiamat dia takak sesugulan sesuratan sabaru mu'yam daid dan dalam keadaan terbuka manik Allah Ta'ala dari bapa ibu namutan dewa bertaubat ili segala dosa bandar niki ya ben tercatat si malaikat. Oleh karena itu seandainya tiak salah niki yang ikuti ini si istighfar niki paling salah lama tuah gawe searan maksiat ataupun dosa bandar ni ingat untuk Allah Ta'ala istighfar terus. Kadis santi tercatat niki. Lagu lamun di istighfar aja tercatat niki. Nah ya mun innal hasanati yudhibun sayiat. Sesungguhnya kebaikan niki menghapus dosa-dosa. Menghapus kejelekan-kejelekan. Ya betusuruk beristighfar. Demeto salah unikana jo bijajari salah entak. Astaghfirullahal azim. Terus ampun juk Allah Subhanahu taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabih maka bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun sesungguhnya Allah Taala senu adalah Maha penerima taubat. Niki manik Allah Taala li dalam Al-Qur'an. Dan kemudian daripada yang demikian itu oleh mungkar wa nakir seperti demikian itulah hikmah malaikat rumah tertutup si Allah Ta'ala niki adalah pada din bina barak malaikat mungkar dan nakir tidak berjuk ya Nabi Arah yang bertanya atau berketuan ilik sebuah hamba di sini Allah Ta'ala lagu malaikat mungkar dan nakir niki di minuh selesai urusan hamba di sini Allah Ta'ala dait malaikat rumah maka ya ampun terketuan tak kena marah buka waman nabi yuka dan seterusnya niki lagu makin ilik dalam riwayat niki ya ampun terhadiran malaikat mungkar dan nakir. Dan apabila melihat oleh orang yang durhaka itu akan kitabnya pada hari kiamat maka tiba-tiba menyuruh akan dia oleh Ta'ala dengan membacakan segala amal kebajikan. Rombok elik dalam akhir riwayat niki elik dalam kubur sak baru riwayat niki waktu tu wah riwayat musa'anin lemak elik jeluk kiamat senu Allah Ta'ala perintahan sebuah hamba di sida Allah Ta'ala niki ya baca selaku amal kesolahan niki ya dait lemak elik jeluk kiamat elik sebuah hamba di sida Allah Ta'ala niki terperintahan ya baca selaku amal-amal soleh niki isi Allah Ta'ala lemak elik jeluk kiamat. Dan maka apabila sampai ia akan kepada segala kejahatan maka diamlah riwayat ilik sebuah hamba di sida Allah Ta'ala lemak ilik jeluk kiamat terperintahan yang baca selapu amal kebajikan terus mulai baca amal-amal sembahyang berjamaah pun baca bersedekah pun baca hadir li majlis talim berzikir bersolawat beristighfar selapu pun baca niki lagu ketat kalian sampai ilik kejahatan sebuah maksiat dosa bandar pun gawek terus hamba di sida Allah Ta'ala niki pun teduk cap dan bani baca sesuratan sak lemak jeluk kiamat. Dan kemudian maka berfirman Allah Ta'ala karena apa tiada engkau dapat membacanya dari langsung bermanik Allah Ta'ala tiba hamba di sida Allah Ta'ala saat baru dik milih baca sesuratan amal langit panjang kaku hamba hamba kaku manik Allah Ta'ala dia kemegam teduk dik milih baca sesuratan langit-langit dia manik Allah Ta'ala tiba hamba saat baru niki
Dan kemudian maka berkata ia bahwa aku malu daripada sidak Allah Ta'ala sabaru ya Allah ya Rabbi lila gama Allah ya baca sidata langit ya Allah lila gama ilik pelunggu dekaji ya Allah ya on yang berjawab hamba sidak Allah Ta'ala sabaru ndek milih baca sidata sak langit ni ke dan kemudian berfirmanlah Allah Ta'ala lanjut riwayat Arab Manik Allah Ta'ala tiba hamba seandek milih baca sidata sak langit baru ni ke dan karena apa engkau tidak malu di dalam dunia dan pada sekarang ini engkau malu daripada aku dari lanjut manik Allah Ta'ala eh amben kaku ia gembek-gembek lila layak sewaktu erup milik bawah dunia muknani kenoh tomiak lila kebegak melawan bahasa tiap usaha mija eh amben rezeki Allah Ta'ala dari manik Allah Ta'ala eh amben kaku laik ye kembek-gembek lila sewaktu erup milik bawah dunia sembelim-melim erup gawek maksiat munani kenoh tomiak lila ya manik Allah Ta'ala maka menyesal ia dan tiada memberi manfaat akan dia oleh menyesal itu mun berjawab amban di sida Allah Ta'ala sabaru ya Allah ya Rabbi nyesal lalu gama'al ya Allah laik sewaktu kira pelai bawa dunia dik pacu ya Allah munani tak nyesal ya Allah yo onet lemak ni ke dalam kubur bapa ibu kenapa ilik jeluk kiamat dengan kembi dindik sak jeluk kiamat ni ke bapa ibu wah wajib tak menyesal sedangkan demi tuah tamu dalam kubur pun masih menyesal dikit dengan kembi arak dalil di dalam Al-Quran Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Niki marik Allah Ta'ala niki adalah semata-mata riwayat dengan jalan nyesal di dalam kubur. Rabbana absorna ya Allah ya Rabbi mukdengahan wa ya Allah muktaon peringatan ya Allah wa samina mukdengah farji'na kembalikan petulah ya Allah juk dunia arah seberat doa petulah seberat ya Allah farji'na na'mal solihan yang beramal soleh ya Allah muterus inna muqinun sesungguhnya aku yakin ya Allah lagun dinar tadah namun dalam kubur niki jadi dinar tadah tetulah malik mudah-mudahan jambu sami makin masih kita sehat walafiat ya guna kesempatan ini kini sisa-sisa umur ya rumbu bakal teniman meninggal dunia ini kini mudah-mudahan mau hidayah ilai Allah subhanahu wa ta'ala dan maka berfirman Allah Ta'ala ambil oleh muhazabaniya akan dia dan belenggu olehmu akan dia demen bermanik atau memberfirman Allah Ta'ala tiba hamba sandik milih tulis napiara sandik milih baca sesuatu saat baru salengik maka manik Allah Ta'ala tiba malaikat searan malaikat Zabaniyah malaikat Zabaniyah manik Allah Ta'ala coba baitak baitak hamba kaku sa'luik dosa bandar dia muterus sekot belenggu ab ya manik Allah Ta'ala dan kemudian masukkan olim akan dia akan neraka jahil mudimim wah belenggu sekok sakitmu rantikmu tuk timproh juga tenlah napiran neraka jahil manik Allah Ta'ala aniki ini dalam riwayat niki dan telah berkata Faqih Abu Lais rahmatullahu anhu ta'ala barang siapa berkandak ia bahwa hendak melepaskan daripada azab kubur lanjut riwayat demen tetamak ataupun tetemproh subhanallah di sida Allah Ta'ala sabaru demen wa tebelenggu tu sekok mun tetemproh juk neraka jahim mu elek dalam akhir riwayat niki arak basan faqih Abu Lais rahimatullahu alaihi
Dan maka bahwasanya atasnya akan melazimkan menjauhi ia akan dia empat perkara pula. Imam Faqih Abu Lais rahmatullahu alaihi Said wa sa'mili napi randek mau azab kubur ini dalam kubur aniki satu faedah niki elik napi randek basen Imam Faqih Abu Lais rahmatullahi alaihi Said wa sa'mili tajauan ini azab kubur basen beliau maka jauhi empat perkara dendek gawe empat perkara mu gawe empat perkara gawe empat perkara mu jauhi empat perkara niki mu mbe empat perkara ya jauhan niki mbe empat perkara yang gawe niki. Dan adapun empat perkara yang melazimkan ia akan dia itu, maka yang pertama memelihara ia akan sembahyang. Basan Imam Faqih Abu Lais bahwa perkara pertama kada yat gawe kada saya mau ketenangan atau ndak ta mau azab kubur adalah jaga sembahyang niki basan beliau sehingga sembahyang niki Bapak Ibu ia jadi ukuran sepuk manusia lamun solat sembahyang niki idza sallati napiaran ini dalam sebuah hadis awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang terhisap lemak jelo kiamat niki adalah perkara sembahyang. Fa in saluhat saluhat sairu amali, lamun solah ja sembahyang niki solah seamal salain. Lagu lamun de solah amal sembahyang ja fa in fasadat fasada sairu amali. Lamun de solah amal sembahyang Bapak Ibu, maka amalan napi salain ande rek solah. Nah mungkin dagang bersedekah sejuta bilang jelo unde sembahyang nara kena. Berem-beremin tamiak lalu gotong royong elik masjid beramal lagu ndek sembahyang asar merkena. Nah ya sembahyang niki luar biasa bahasa Imam Faqih Abu Lais perkara pertama ni jaga yat laziman iaitu jaga sembahyang lebih-lebih secara berjamaah niki Bapak Ibu. Sehingga saran berjamaah niki rapat santren masjid luar biasa fadilah dengan berjamaah. Bahasa Nabi man sallat salawatil khamsa saya juga sampai sembahyang secara berjamaah lima waktu falahu khamsyatu asya yang terkicah lima perkara insyaAllah ta'ala lain abad lagu aniki nafsu niki lain tanya lamut abad niki nafsu setan niki harus lihat lawan niki jadi bahasa Nabi saya juga salaziman sembahyang berjamaah niki secara berjamaah baik ilih santren maupun di masjid perkara pertama yang terkicah yaitu la yusibuhu fakrum fid dunia dek nanti kita jelang si Allah Ta'ala di dunia dek nanti kita pakir lamun girang kan salat berjamaah lu kadang-kadang tiap lu merepot si pegawian dia menyebang Allahu Akbar Allahu Akbar tak bercata nyebang baru mulai pegawian dunia benar ya syukur alhamdulillah mau dengar azan tak ada yang meninggal dunia kah dengar azan dia dalam pegawian dia nak repot tukang azan lu badik unir. Oleh karena itu jaga sembahyang Bapak Ibu basen Imam Faqih Abu Lais pertama karena saya mau ketenangan yaitu tajuan azab kubur maka jaga sembahyang niki basen Nabi endah saya jiwa sagirang kena yang berjamaah dia nak dikitan jelang insyaAllah ta'ala elik dunia yang kedua yarfa'u anhu azab al-qabri dengan sagirang kena yang berjamaah niki maka yang tangkat azab kubur dia datang siksa dalam kubur lagu istiqomah dendek yang senang kemis doang atau berjamaah atau sekali Jum'ah doang atau hadir di masjid tidak mau ada saya baru nih kejaan itu gini yang laziman laziman barak basen Imam Faqih Abu Lais baru perkara pertama yang jawek kada saya tajaan oleh azab kubur adalah pada jaga sembahyang baik secara syarat rukun dan sebagian ini jaga lebih-lebih mungkin sembahyang ini luar biasa lah mudah terbahas di bilu di dalam niki lama-lama sembahyang niki abot niki lu abot yo insyaallah lek niki jendek nabot badek dai-dai doang abot niki mudah-mudahan sak tebih hidayah insyaallah subhanahu wa taala niki sak pertama adalah jaga sembahyang dan perkara yang kedua melazimkan ia akan dia iku akan banyak bersedekah dari
perkara sakadua niat gawe basen imam pakai Abu Lais adalah laziman entad bersedekah. Seandainya rakyat lebih rezeki niki dendek bayi nik bersedekah niki. Niki termasuk pegawaian sak bau ndik pedatangan azab kubur. Insyaallah sak pertamaan baru jaga sembahyang, kedua maka kuatan tad bersedekah niki. Dan yang ketiga melilimkan dia akan dia itu akan banyak membaca Al-Quran. Oh, sak keteluan basam imam pakai Abu Lais sayat gawe setiap lusami adalah rajin-rajin baca Al-Quran. Niki lagu malam-malah Al-Quran di berdua niki li balik. Lawan happy je barang 5-6 tak berdua lagu Al-Quran di narak. Nah niki tak salah niki dengan basam imam pakai Abu Lais lamut milih nek mau azab kubur sak keteluan adalah rajin-rajin baca Al-Quran. Dengan angkami bapak ibu basam Nabi Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an wa ashab syafi'an wa li ashabi. Pada baca Al-Qur'an seno bahasa Nabi, sengan lemak Al-Qur'an seno yang datang ye ya ben syafaat tiba dengan sa baca Al-Qur'an. Jadi hapi doang mut serminan mut serio ilik lemak sabi bia. Kahise sampai menahapi doang terutama panjang-panjang ampur terutama. Niki-niki daya lagu. Meniki jadi narak pada. Niki jadi narak pada. Aniki bahasa sak keteluan adalah Nabi aran baca Al-Quran. Dene bae ni baca Al-Quran. Lebih-lebih tiap malam niki surat Al-Mulk niki Bapak Ibu ya amalan niki sebagai penerang kubur. Surat Tabarok niki. Tabarakalladzi bi yadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya niki. Niki amalan niki Bapak Ibu. Saya baca surat Al-Mulk tiap malam. Insyaallah yang terang tandur di kubur. Jadi basen imam pakai Abu Lais sak keteluan adalah pada sering-sering ataupun laziman baca Al-Quran kadit ndik mau azab kubur. Niki basen imam pakai Lais imam faqih Abu Lais rahmatullahi alaihi. Dan kemudian maka perkara yang keempat melazimkan dia akan itu membanyakan baca tasbih. Perkara sakampan basan imam pakai Abu Lais adalah pada kuat-kuat bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar niki termasuk tasbih haran, zikir masih tasbih haran niki yang penting ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya wahai orang-orang yang beriman manik Allah taala ya ayyuhalladzina amanu udzkurullah ingatlah kepada Allah udzkurullah ingatlah kepada Allah zikir seluduwe temanika zikir niki wasabbih udzkurullah ya wahai orang yang beriman pada ingat jekaku manik Allah taala zikir seluduwe ta zikir ndi ente tentu satu second ndi pir-pir tat milih yang penting mau berzikir tak salah niki sandik milih zikir niki salah apa zikir sekedar assalamualaikum sembahyang assalamualaikum langsung nyingklang nah niki selengik niki milih zikir ini milih istighfar nah sampi di mana enam ini ingat ingat juga sampi ini sembahyang masih ingat sampi enggak anu nah ya betul silik niki Allah Ta'ala sembahyang niki luar biasa Bapak Ibu jadi perkara sekampan adalah lewe-lewe itat Nabi Aran membanyakan membaca tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Isti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Niki tasbih niki. Dan maka bahwasanya segala perkara ini menerangkan ia akan kubur dan meluaskan akan dia. Riwayat Basam Imam pakai Abu Lais bahwa perkara sak baru pertama sampai keempat niki adalah ia bau peluasan kubur dan tenang ilik kubur ia faedah sak baru niki pertama jaga sembahyang
kedua bersedekah, ketelun baca Al-Quran, nukampan banyak membaca tasbih. Niye bau penerang kubur dan peluas galuh kubur niki. Dan ada pun empat perkara yang menjauhi akan dia, maka yang pertama yaitu dusta. Musabalik makin perkara sayat kuat wajib tiap jawaban, yaitu pertama dusta atau dusta dendek girang berogong. Niki sak pertama niat wajib tiap hindari, namun melek dek mau azab kubur. Lagi kebanyakan tiap busami berogong. Berogong demen ngendeng kepeng biji atau bayi dengar kepeng tati unin. Arak kepeng le kantong. Lagu dek milih pelit-pelitan sekedi. Ani ke pelit le anak pelit le senine laut nande rendah. Pelit le beraya dah beraya salah uning. Pelit elek napiaran elek bayi elek bija niki ni terlalu pelit dagak narak kepeng di narak unina niki termasuk dusta jarin. Ha niki telang ngono-ngono telang ja arak. Ha jadi apo tandek mau azab kubur. Sak perkara kedua niki ya wajibnya jauhan adalah berdusta dedek bayi berogong niki. Dan yang kedua perkara yang menjauhi akan dia yaitu khianat. Kedua niat jauhan yaitu perkara dendek baik saat berkhianat. Seandai tak sadu isi batur ataupun saya juga semata nyari sadu, mudahnya sampai berkhianat niki. Contoh lagi sebut dengan niki andai tebing kepeng tersadu dari amanahmu pun khianat. Ni jujur niki. Iyakum, iyakum sidqi. Masa Nabi hendaklah kalian bersifat jujur, benar, dendek berkhianat. Dengan kembik kejujuran niki membawa ke kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Niki bahasa Nabi. Lepas dek jujur dan niki jarin khianat jarin. Ia pun perkara yang kedua. Dan wajib jawaban adalah dendek bayar khianat. Niki lamun narak amanah. Tapi kita si Nabi saya juga niki kicat amanah niki dendek tapi berkhianat. Dan perkara yang ketiga mengadu-adu, dan yang keempat tiada istibaroh daripada ganjil. Perkara seketelun dendek bait yang busami mengadu-ngadu. Napi arah pak adu domba batur peletuk peletuk unik ada sak saling meri. Nah, niki tersilik niki. Lama nak kirang padu adu batur jak maka pasti tak dahit cara azab kubur. Lagu lamun milin dek mau azab kubur. Perkara sangat luarnya jawaan adalah dedek teman adu adu batur peletuk peletuk unik sampai bersiak batur tetangga. Lama aru lain dan bercerita tuan lain dan bercerita jari bersiak batur saling meri jari. Nah, niki termasuk mengadu ngadu. Sakat terakhir ni dalam riwayat niki adalah dengan sak tiada istibrak daripada kencing. Niki masih sebab pendatang azab kubur. Lagu sebalik mungkin harus tak beristibrak ke sewaktu buang air kecil atau menek niki. Istibrak niki kena bapak ibu kerem atau kesendam. Dinik di kerem kesendam lambut menek niki. Ia punya titis menek itu. Tengah lambut nanti kesendam mungkin selesai menek dia buang kesendam kerem istibrak. Sembahyang wudhu demen sujud mutru sugul araida. Ia pun batal sembahyang batal wudhu jarin. Nah ia pun wajib tiap beristibrak nikija. Dengan kebanyakan azab kubur itu tersebabkan isi sak baru nikin dek girang beristibrak ilik ke waktu menek niki. Niki sak terakhir. Syahadat.